Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengukuhkan pengurus Forum RT Kota Jambi pada Selasa siang. Dalam kesempatan tersebut, Fasa berharap Forum RT dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam program yang telah digulirkan kepada masyarakat. Selasa siang, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengukuhkan pengurus Forum RT Kota Jambi bertempat di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Jambi, Penasehat Forum RT Kota Jambi, dan para camat se-Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan, Forum RT se-Kota Jambi tersebut diinisiasi oleh para ketua RT di Kota Jambi dengan membentuk Forum RT tingkat kelurahan, kemudian menunjuk ketua Forum RT tingkat kecamatan, selanjutnya menunjuk Forum RT tingkat Kota Jambi. Fasa juga mengatakan pemerintah Kota Jambi hanya memfasilitasi dalam pembentukan Forum RT tersebut, serta mengukuhkan Forum RT tersebut apabila administrasi telah lengkap. Fasa juga berharap dengan adanya Forum RT dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal program-program yang telah digulirkan kepada masyarakat. Untuk Forum RT tingkat kelurahan, kemudian memilih, menunjuk ketua Forum RT tingkat kecamatan, kemudian Forum RT kecamatan, menunjuk ketua Forum RT tingkat Kota Jambi. Kami selaku pemerintah hanya memfasilitasi untuk pembentukan forum ini, dan secara administrasi, karena sudah saya anggap lengkap, maka saya kukuhkan dan dilantik menjadi Forum RT tingkat Kota Jambi. Harapan kami dengan adanya Forum RT ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal program-program yang selama ini kami gulirkan ke masyarakat, yang mungkin tangan kami tidak sampai ke masyarakat, tetapi ada tangan-tangan dengan para ketua RT ini, ketua Forum RT ini, untuk menjangkau masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh kami. Itu harapan kami. Pak, mungkin penekanan-penekanan ke Forum RT ini apa, Pak, untuk masyarakatnya? Ya, penekanan kami adalah Forum RT ini kan adalah representatif dari para ketua RT. Ketua RT itu adalah ditunjuk oleh masyarakat. Tentunya ini kan sesuatu hal yang sangat mulia sekali bagi para ketua Forum RT, baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota. Jadi mereka, ketua Forum RT tingkat kota, bisa mewakili semua Forum RT kelurahan, kecamatan, untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di kelurahan secara skala kota yang mungkin kami belum terpantaukan, informasi-informasi seperti itu, maupun usulan-usulan, aspirasi, dan lain sebagainya. Fasa juga menekankan kepada Forum RT Kota Jambi yang telah dilantik dan dikukuhkan agar dapat menyampaikan kejadian yang ada di kelurahan secara skala Kota Jambi yang belum terpantau oleh pemerintah Kota Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.